Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Sekarang ini aku lagi berada di Chokit. Ya, itu adalah monorail Chokit ya, station Chokit. Nah, seperti ini kondisinya di bawah. So, kali ini aku akan menaiki monorail untuk pergi ke Bukit Bintang. Ya, sebab Bukit Bintang ini adalah tempat bershopping dan kita akan jalan-jalan di sana ya, walaupun nggak shopping. Walaupun kita nggak shopping, kita akan jalan-jalan di sana, guys. So, di sini ini cara pembelian tiketnya di mesin ya, di kios seperti ini. Dan kalau kalian nggak tahu cara membeli tokennya, kalian boleh beli di sana. So, kita beli dulu di mesin ini. So, kita mau pergi laluan monorail KL. Oke, ini daripada Chokit ya. So, aku akan pergi ke Bukit Bintang. Nah, gitu aja guys, 28. So, kita pilih tunai. Ya, kita tinggal masukin duitnya aja. Nah, sini ya, masukin. Ini pasti kalian sudah pada tahu sih, tapi nggak apa-apa lah. Alang-alang udah ada sampai sini, kita buat juga ya review beli tiket. Siling semua. Ya, ini tokennya, so kita masuk ke dalam. Oke. Ini platform Titi Wangsa. So, kita harus naik ke bawah. Kita yang arah ke sana, guys. Jadi kalau kalian pengen naik station seperti ini, monorail atau LRT atau MRT, kalian lihat di sini dulu ya. Lihat seperti ini, jadi kalian nggak salah. Oke. Okay. Wow, sekarang panjang banget ya monorailnya. Ada 1, 2, 4 gerbong. Kondisinya seperti ini. Thank you.
Guys, akhirnya kita nyampe di Bukit Bintang, tapi hujan rinyai-rinyai sih, membasahkan lantai ya. Nah, itu monorailnya, ini stationnya tadi. So di situ ada McDonald's. So disinilah tempat bertumpunya para pelancong ya. Dia akan bertumbuh di sini sebab ini adalah jantung ataupun nadi ibu kota Kuala Lumpur ya di sini. Tapi nggak begitu ramai sih ya. Green space, wow, mantap ya. Dan di bawah sini guys, di bawah sini tuh ada stasiun MRT. Wow, itu keren banget ya. Dia memasuki ikut sana, pintu kaca itu, ruang kaca itu dia masuk ke bawah. Dia MRT-nya itu di bawah tanah, jadi keren banget. Nah itu. Dan di sini ini nggak jauh untuk pergi ke Menara KL. Menara KL ada di situ. Jalan kaki bisa, juga pergi ke LCC pun bisa, guys. Kalau nak pergi ke LCC boleh lalu Pavilion. Dia ada satu jalur itu, dia menuju ke KLCC. Dan itu berbumbung ya, jadi kalau hujan nggak ada masalah. Ya, nggak begitu ramai ya. Ini ada H&M juga. So kita akan pergi ke sana ke Pavilion ya. Ini selalunya kalau hari-hari cuti ini penuh banget orang berjalan kaki. Nah inilah stasiun Bukit Bintang Pavilion. Dia masuk ke bawah. Dan kita akan menuju ke Pavilion. Hey, what's going on here?
Wow. Dan arah sana itu menuju ke KLCC bisa ya, di situ jalannya lorong ini sampai ke KLCC dia jalan aja, sebab dia nggak jauh ya. Di sini ini tempat brand-brand ternama lah di sini. Ada Coach, Sephora, Fahrenheit, Armani, banyak banget brand-brand yang dunia ataupun brand-brand internasional. Wow, dan di sini ada Stark Industries. Gede banget ini Iron Man, gila serius. Wow. Marvel. Shit. Gila bro. Gede banget. Wow. Gede banget, serius. Ini 10 kali manusia kali ya. Tinggi banget. Stark Industry. Dan ini adalah pavilion, tempat shopping juga masuk ke dalam sana. Ini yang legendaris nih. Ini pasti orang kalau datang sini pasti foto di sini, guys. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Ini hanya sekedar sharing tempat yang menarik di Kuala Lumpur. So, ini kalau kalian datang ke Malaysia wajib datang ke sini. Sebab disinilah tempat jantungnya ibu kota Kuala Lumpur ya. Para pelancong pasti akan kesini, guys. So, kalian kalau datang Kuala Lumpur, jangan lupa singgah sini. So, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.